Berikut ini cara untuk mematikan HP Samsung tanpa tombol power. Jadi untuk kalian yang ingin mematikan HP Samsung tanpa tombol power, kalian bisa lihat di atas ini. Di sini ada tombol powernya. Pilih daya mati, ketuk sekali lagi maka HP kalian akan mati. Kedua, pakai cara ini, buka pengaturan. Dari pengaturan pilih aksesibilitas, pilih interaksi dan kecekatan. Aktifkan menu asisten, pilih menu asisten, pilih item menu asisten. Dia ada menu ini yang namanya menu daya mati. Jadi ketika kita ketuk pada ini widget yang melayang, pilih menu daya mati. Nah, sama saja bisa mematikan tanpa tombol power. Jadi silakan dipilih mau pakai yang di atas atau yang di bawah.